Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu As an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kang Maha Agung. Untuk saudara kita yang telah memberikan solawatnya kepada channel dakwah ini, maka dengan kemurahan hati saudara-saudara kita yang telah bersolawat itulah channel dakwah ini bisa hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga solawat itu menjadi catatan lagi amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak juga akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi dari Gusti Allah yang kamu Agung. Amin, Amin ya Robbal Alamin. Berikutnya aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya untuk seluruh pewar terkasihku dimanapun kalian berada, ya. Yang semoga anti skip dan anti download dan bagi yang berkenan silahkan uh, di share ya. Seluruh link-link kajian dari channel dakwah ini, ya. Semoga itu menjadi catatan langit bahwa kau juga termasuk hamba Allah yang telah membuktikan diri sebagai hamba yang mengambil bagian dalam siar agama Islam ya eh, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga kepada kalian semuanya oke eh, biasanya tajuk yang sedang kita tuntaskan kali ini yaitu eh, di seri terakhir seri tamat yaitu tentang jangan lagi mendongeng ya Anjing Nabi Isa bisa ngomong itu ketika masih bayi ya. Itu kita kita hadirkan di mampir ngombe ya di saat saat duha pagi hari ya. Namun kali ini aku geser ya di kajian utama karena aku harus menuliskan beberapa penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi aku perlu papan tulis maka kita bawa ke kajian utama yang biasanya di saat duha maka ini di saat isya ya ini merupakan seri penutup ya yang tidak ada lagi alasan bagi kalian untuk menerima sebuah dongeng bahwa ada bayi kecil bisa ngomong yaitu kanjeng nabi isa karena alquran akan memberikan jawaban yang telak yang itu sama sekali tidak ada pintu untuk kalian membantahnya bahwa tidak benar kanjeng nabi isa itu bisa berbicara ketika masih bayi ya uh, ini seri yang keberapa ya tuh ke sembilan atau yang ke ya betul ke sembilan ke sembilan, seri tamat ya seri terakhir semoga ini bisa kita jadikan uh, satu video ya kalau nggak bisa nanti ya jadi Anu, anunya Bapak. Jadi apa? Jadi dua video. <gifat> Jadi seri tamatnya ada ada dua nanti ya. Tapi kita lihat aja lah ya. Mau kusi satu seri aja. Kalian buka juga Al-Quran ya. Al-Quran. Hmm, khususnya ayat surat 19 ya. Surat Maryam. Supaya nanti ketika aku menukil keliru itu kalian bisa membantu untuk membenarkan ya karena namanya menukil ayat kadang-kadang juga keliru. Hmm. Oke okay, kemarin itu seri ke delapan sekarang seri ke sembilan nanti kalau nggak bisa tuntas ya molor ke sepuluh ya. Oke okay. <tuh> minum dulu <tuh> kopi afternoon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, aku bacakan dulu komentar yang masuk dari seluruh uh, pewar terkasihku. Ya, jangan lupa ya, tolong sebutkan daerah asalnya sehingga aku uh, gampang untuk meng, ya, mengapa namanya mengabsen kalian. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari DS di Semarang hadir menyimak gos mantap kajiannya. Oke, okay, terima kasih Kang Mas DS Semarang kali ini banjir ojo Semarang nek rata pikir. <laughs> menyebut Semarang teringat pada sosok tokoh wayang yaitu dalangnya uh, Ki siapa itu bukan nano Ki Narto Sabdo ya itu dari Semarang ya berikut selain jago dalam mendalang juga mengubah lagu-lagu juga dia cukup piawai lah ya oke uh, salam untuk keluarga di Semarang untuk Mas DS berikutnya Uh, ini Mas tolong disebutkan namanya lain waktu ya Mas KS ya belajar jadi anti skip demi dakwah Gus seperti kebumen hadir Gus oh sorry 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 Mas Mas kebumen ya Matur nuwun Mas Kebumen, aku biasanya kalau dari Sumatera itu kalau naik bis malam sampai Kebumen itu sekitar jam 8 pagi. Mungkin satu waktu kita bisa ketemu ya. Salam untuk seluruh keluarga Mas KS semoga sehat lalu yang ada di Kebumen. Berikutnya siapa ini ya? AI ya, AI ya. Ini tapi dia menukil apa ini? Kristen tidak mengikuti Jewis Law karena menurut Santa Paul, Jewis Law tidak berlaku lagi. Maksudnya hukum Taurah ya. Yang lebih penting menurutnya, menurut si Paul mungkin ya, adalah mengaku Yesus sebagai juru selamat lewat penyalibannya. iya karena hmm, Santa Paul itulah yang mengusung si teologi salib. Jadi pusat keselamatan itu ada pada salib. Kalau demikian, berarti kan sesungguhnya bertentangan. Karena, oh itu sudah ada, lupa aku. Videonya sudah kita bikin dua tahun yang lalu, yaitu kanjeng Nabi Isa meneguhkan. Uh, hukum Torah sedangkan Paulus menggadaikan hukum Torah ya sudah ada videonya silahkan dilihat ya Nabi Muhammad mengetahui kisah Baji Yesus bisa bicara karena di kalangan Kristen Sam yaitu Gnostik Nestorian dan lain-lain uh, beredar kisah lewat Gospel Apokripa, Influence Gospel of Thomas, Gospel of Pseudo Matthew, Ebionit dan lain-lain. Kitab-kitab tidak masuk ya dalam Injil maksudnya kitab-kitab itu tidak masuk dalam Injil kanonikal maksudnya Injil yang empat ya Matius Markus Lukas dan Yohanes masing-masing kitab itu adalah naskahnya dan sudah diteliti juga Oke tetapi harus dipahami bahwa Kanjeng Nabi Muhammad tidak menerima itu dari mereka ya juga Kanjeng Nabi makanya eh, eh, apa namanya Umi itu harus dipahami buta kitab bukan buta huruf ya itu yang jadi masalah di internal Islam sendiri masih terjadi perdebatan aku ada kelompok yang mengatakan umi itu buta kitab bukan buta huruf ya mana ada nabi buta huruf orang syaratnya aja patona kok orang mau alasan apapun kalau orang buta huruf itu ya nggak bisa dibilang patona gitu sudah nggak nggak perlu diragukan lagi kalau patona itu ya bisa masa menghafal 29 karakter mulai alif sampai ya nggak mampu kan ya nggak mungkin lah ya jadi tidak, jangan dianggap terus Kanjeng Nabi membaca kitab-kitab dari gnostik, nestorian dan lain-lain yang itu beredar ya. Kalaupun itu beredar ya mungkin silakan saja tapi tidak. Jadi Kanjeng Nabi itu menerima firman, Allah memfirmankan itu via Jibril kepada Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi menyampaikannya dan dikompilasi di, di dalam bentuk Al-Qur'an. Jadi tidak ada ceritanya -cerita Kanjeng Nabi baca kitabnya nestorian terus dimasukkan ke Al-Qur'an ndak, begitu ya. Oke. Uh, er, Selawi, Tegal, Selawi, mantep ini, tetap hadir anti skip iklan maju terus, bos. Oke, okay, terima kasih atas uh, apresiasinya. Ya, uh, berikutnya, OA ya dari Madura, Man Madura Dima benar, ya. Karena Madura itu kan ada Bangkalan, Sumeneb, ada lagi sebelum Sumeneb itu Pamekasan ya. Madura yang mana? Apa yang ujung mana gitu ya? mungkin bisa diperjelas karena di Madura juga ada power uh, kita ya yang yang juga jago Al-Qur'an yaitu Mas K ya A B D J K itu di, di Pamekasan ya. Masih seminggu tahu JM sehat selalu tuan guru. Oke, semoga engkau juga sehat bersama keluarga di Madura ya. Tolong dijelaskan Madurnya mana supaya enak. Aku biasanya ke Sumenep Dulu mengisi kajian di Masjid Nur Muhammad di kota Sumeneb. Kalau enggak satu hari dua hari aku ada di sana. Dan disuguhkan menu khas kaldu kokot. Yaitu sebuah menu dari kaki sapi enggak salah ya. Diberi kaldu sama uh, dicampur kacang hijau. <laughs> Oke mas kasih tahu ya uh, maduranya mana. Oke semoga kerasan di sini. Kang Mas SE di Surabaya Nge matur nembah nun Kang Mas ya Yohanes 1631 sampai 58 ya. Eh uh, Ini jagoan kita ini Ini kontraktor canggih ini <laughs> Borongannya banyak Semoga sukses selalu Cepat naik haji ya Kali ini kembali ke Kelecu Surakarta dia ya Haji subuh Mbak kita yang ada di Palu Semoga tetap dalam soleha ya Damai bersama keluarga komentarnya semakin tercerahkan dan tidak mendongeng lagi alhamdulillah subhanallah tentang bahwa Yesus bisa ngomong dan kita harus tunduk terhadap kitab suci bukan kita yang menundukkan kitab suci seperti mainstream gagal paham oke terima kasih untuk soleha kita Mbak yang ada di GF semoga damai bersama keluarga dan jangan lupa tolong bagikan apa yang telah kamu pahami sebagai siar dakwahmu kepada ya minimal kepada keluargamu kepada siapa teman-teman dekatmu ya oke nah ini mantap ini ini yang aku bilang dari pamekasan ya madura pamekasan kang mas abd ya dj kdj ini 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 jago alquran juga ini bahkan lebih dahulu dia ngancinya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyimak dari balik gerbang salam mantep kali Ngomong-ngomong, kapan lagi nih dikirim, dikirim lorju ya? Lorju itu makanan khas Madura dan Subhanallah, nikmat banget seperti kerupuk kalau digorengnya. Hanya karena kasih sayang semata, para perempuan selalu membawa apa yang dikandungnya, di mana tidak dirasakan oleh para lelaki. Ini bukan tak gendong kemana-mana, seperti lagunya Mbah Surip ya, tak gendong kemana-mana. Tak kendong kemana-mana <laughs> Yang sukses karirnya di ujung usianya ya Tapi sayangnya tidak lama menikmati kesuksesan itu Akhirnya e, menemui e, panggilan ya Semoga Allah ampuni dosa-dosanya ya Tetapi atat tahmilu Tahmilu itu artinya membawa serta ya Bersama-sama itu yang terkonten hamil, hamil itu isi kandungan. Makanya disebut hamil itu bahasa Arabian, ya. Hamil tadi ada wanita hamil, itu bahasa kandungan dari tahmilu, ya. Itu, 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 jadi tahmilu itu membawa, bukan menggendong, membawa nanti ya, seperti apa itu tergantung konteksnya, ya. Makanya aku bilang kemarin, diksi menggendong itu adalah pemerkosaan terhadap original text. Tidak ada yang bisa diterjemahkan menggendong kok lalu bisa nongol menggendong itu ya. Ini teman kita, saudara kita, senior kita lebih memperjelas lagi ya. Aku ulangi, ini bagi yang belum paham juga yang masih ngotot bilang katanya tahmilu itu bisa menggendong, dengarkan ini penjelasannya. Hanya karena kasih sayang semata para perempuan selalu membawa apa yang dikandungnya di mana tidak dirasakan oleh para lelaki. Aku jadi ingat ketika aku membahas eh, tajuk gerah di Natal, ya, yang itu banyak disalahpahami oleh teman-teman Kristen dan alhamdulillah ada satu teman Kristen Katolik mengucapkan terima kasih karena dia paham dengan apa yang aku sampaikan. Ya, aku justru sangat-sangat eh, menghormati dan memberikan apresiasi khusus kepada Bunda Maryam Tapi itu disalahpahami ya sudahlah. Yang salah paham nggak mau tanya langsung mengucap, biarin saja. Walaupun hanya setauku ada satu atau beberapa yang lainnya, tapi yang terang-terangan mengatakan terima kasih itu satu dari Kristen Katolik. Ya, hampir seperti ini, ya, hampir seperti ini dikisahkan, ya, bahwa yang dikandungnya, di mana tidak dirasakan oleh laki-laki, jadi Bunda Maryam itu mengandung dengan penderitaan yang begitu uh, berat sampai akhirnya melahirkan. Kok ini diperingati dengan cengenges-cengenges, hurah -hura kan ya, enggak benar gitu loh. Oke, okay, semoga dipahami ya. Uh, mas, ya. Yang belum paham silahkan ya. Aku lanjutkan lagi. Ini bukan tak gendong kemana-mana. Maksudnya bukan digendong atau digini, di bukan. Tahmil itu ya dibawa. Eh, nanti malam kita rapat ya. Ya, kita mau bikin organisasi. Ya, mungkin perkumpulan buruh lah ya. Kamu bawa siapa? Bawa teman-temanmu ya misalkan kalimatnya gitu terus kamu pahami bahwa dia nanti menggendong temannya gitu <laughs> kamu ada berapa teman ayo bawa temanmu sebanyak mungkin kita rapat nanti bikin 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 organisasi buruh lah gitu. terus dalam otakmu tuh dia nanti menggendong temannya gitu jadi membawa itu bukan berarti menggendong ya oke jadi bukan tak gendong kemana-mana bukan terima kasih untuk kang mas ABD. Begitu berikutnya Kang Mas RW yang ada di Rembang Matunun. Ini senior kita tapi kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang ya. Engkau datang dan engkau menghilang ya. Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Kau buat aku senang lalu kau sakiti. Itu lagunya LV Sukaisi. Mengapa engkau datang Bila untuk pergi Kau buat aku senang Lalu kau sakiti <laughs> Ini senior kita Mas JK ya mungkin kita maklumi ya Mungkin karena kesibukan jadi tidak selalu always ya <laughs> Kadang muncul kadang enggak Semoga cepat gondrong lagi Gus Salam sujud Oke terima kasih salam untuk keluarga ya Mas JK ini ada di mana ya Tolong aku dikasih tahu ya. Terima kasih ya. Ini ini sudah mulai gondrong ini. <laughs> Oke. Okay. nuwun Mas Dika yang selalu datang dan selalu pergi. Semoga uh, sukses selalu ya. Usahanya ya mungkin karena kesibukan. Jadi tidak bisa selalu hadir. Dan terima kasih ya. Uh, atas ucapannya. Semoga rambutnya cepat gondrong. <laughs> karena kalau terlalu pendek nanti terlalu ngustad. <laughs> Digerain ustad. Kalau gondrong kan tembak canggih Kang Mas SG menyimak setelah satu jam tayang Oke okay. M99 hadir gus Oke okay. N.A. Assalamualaikum Tulungagung Nyimak gus Oke okay. Ini jagoannya ayam lodoh tulung D.S.D. Alhamdulillah hadir nyimak Seri ke 8 Oke okay. ah, Ini ini jagoan kita ini dari Amerika Latin aku sebutkan namanya aja gak apa-apa ya karena ini nama palsu ini Pablo Escobar <laughs> Gus, setelah to, Gus tolong jelaskan pernyataan Yesus yang menyebut wanita non Yahudi sebagai anjing Oke okay, uh, kita requestnya requestnya kita agendakan dulu ya tapi nanti kalau aku lupa tolong diingatkan ya yeah. jadi remah-remah itu jatuh dari meja tuannya <laughs> dan biarlah anjing itu memakannya. <tuh>, ya. Jadi orang di luar Israel itu disebut anjing. Ya. Ya memang begitu egonya mereka seperti itu. Ya, sampai begitu tingginya. Ya. Makanya terus lahir istilah Israel rohani. Tapi sama mereka yang nggak diakui. <tuh>, ya. Oke. Brebes Mas NC hadir ngaji Gus Monggo. Brebes Kota Bawang Putih. Eh, Bawang merah ya, bukan bawang putih. Kang Mas EM Yogyakarta ini ya. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh ini baru muncul ini. Angka. Di mana ini? Kenapa ini kok muncul? <laughs> si nama rektor kita ini. Nggak tahu sekarang rektor terus ada masalah itu masalah mereka lah ya. keluar gitu ya apakah sekarang dek jadi rektor lagi nggak tahu ya. Karena aku juga lama nggak berkonteks ria setelah aku tagih janjinya nggak ditanggapi ya sudah ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Wah itu lagu dangdut juga itu. dia sebut D, DN dia sebut ya. Sebetulnya DN DN. Eh, tahu disalah dan tidak tahu. Ya, tapi tidak mau mengakui kesalahan dan ketidaktahuannya. Oleh sebab itu DM cuma berani koar-koar di YouTube sempet sempeti kajiannya sangat mantap. <laughs> ya kita sebetulnya aku sangat menyayangkan ya sangat menyayangkan e, kenapa begitu seharusnya ketemu aja gitu. Kalau memang dia nggak nggak ya sekarang dia nggak jadi rektor lagi ya. Kalau dulu kan aku minta e, diskusinya itu di kampusnya gitu. Nggak apa-apa aku itu nggak apa-apa ya di kampusnya ya hitung-hitung kuliah tamu lah gitu kita saling menjelaskan bagaimana cara pandang Islam terhadap Kristen gitu kan tidak apa-apa. Nanti juga Islam, Kristen memberi pandangan bagaimana cara pandangnya terhadap Islam ya. Waktu itu tajuk yang diajukan eh, Pak Rektor kita ini kan eh, anak Allah dalam tinjauan Al-Qur'an dan Injil dan aku sangat setuju itu. Supaya tidak salah paham di antara kita. Tapi akhirnya kandas. Sudah dua kali eh, kita coba untuk eh, negosiasi ulang tapi kandas. Ya sudahlah. Ya. Kalau kita duduk bareng kan kita nanti saling paham gimana gitu. Kalau cuman saling uh, rencana saja tapi akhirnya gagal ya seperti itu. Dan sampai sekarang tidak ada uh, hmm, apa ya komunikasi lagi aku coba menanyakan tapi ya tidak terjawabkan ya sudahlah. <tuh> Namanya kan aku hanya sekedar mengingatkan dari janji yang telah dia minta. Jadi pertemuan itu bukan aku yang minta untuk untuk sebuah acara diskusi, dia yang minta dan aku mengiyakan. <tuh> Oke, selanjutnya DA Indonesia hampir ujung barat hadir. Kayaknya ini menit ke-36 yang tadi pagi, Gus. Iya, ada kesalahan teknis uh, <tuh> apa namanya? Um, opo leh? Baterainya habis ya, makanya tidak tidak sempat tertutup. <tuh> Mohon dipersori akhirnya kita lanjutkan di malam hari, ya. Oke, terima kasih Mas DA, ya. Untuk Kang Mas AM ada di Tuban siap 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 hadir Gus Oke okay, ya DD <tuh> uh, -D. nyimak Gus Oke okay. uh, ini Kang Mas AU ini di mana ya Jadilah manusia yang rasionalis jangan jadi mukolit maju terus dalam kebenaran yang absolut Oke okay, terima kasih Kang Mas AU dalam Apresiasinya memang kita berusaha untuk menemukan atau menuju ke kebenaran yang absolut, ya. Jadi seperti yang aku katakan, kebenaran itu tetap harus diterima sebagai kebenaran sebelum ada bukti bahwa itu salah, ya. Itulah karena kita tidak mau tahu kebenaran-kebenaran kita itu eh, ada kebenaran yang masih dalam proses dan ada kebenaran yang absolut. Artinya dia sudah mencapai titik akhir. Oke Terima kasih apresiasi-apresiasinya Mas AU dan tolong kasih tahu di mana asalnya uh, ini NT ini dari Turki turan kidul. <laughs> Terima kasih Mas Turki ini turan ini berarti sedikit sana dampit banyak kopi ini tapi belum pernah kirim kopi saudara kita ini. <laughs> Oke okay, Akang A Akang A ya. Kumaha Pak Wartosna Bogor, Bogor Timur nyimak aja. Oke, okay, terima kasih Akang Age ya. HS ya jempol doang. Oke. Okay. Uh, AM ya, CG nomor 1, nomor satu nomor utama. Oke, okay, sudah aku baca semua uh, komentar dari kalian dan kita sekarang menuju kepada kajian utama kita. Buka Al-Qur'anmu ya, langsung menuju ke surat Maryam ya. Ini leh Surat Maryam ya. Surat Maryam surat yang ke-19 dari Al-Qur'an ya. Kamu mulai dari surat yang ke-16 ya, ayat yang ke-16, sorry ya. Jadi kita berbicara dalam perspektif Al-Qur'an ya. Itu sudah dibagi perikopnya dengan bagus oleh Depak. Jadi kalau Depak itu bagus ya kita bilang bagus, kita beri apresiasi ya. Karena juga ada bagusnya, ada salahnya. Ketika salah ya kita bilang salah supaya ada perbaikan untuk menjadi tidak salah gitu ya. Nah, seperti ini bagus. Jadi kalian sebetulnya dan aku dan kita sudah dibantu Depak untuk memahami alur cerita dari Kanjeng Nabi Isa dan Ibunda Maryam ini ya tajuknya uh, sudah lah ya nggak usah aku tulis di sini kan sudah tahu ya ini uh, seri yang keberapa oh iya ada serinya apa nih judulnya nih jangan oh berhentilah mendongeng, oh, mendongeng. ya berhentilah mendongeng bayi isa bisa bicara nah, ini seri yang ke 9 Apakah ini bisa menjadi tamat selesai dalam 3 menit, 30 menit aku belum tahu ya. Siri yang ke-9. Buka Quran surat Maryam ya. Ini surat yang ke-19. Dimulai bagus sekali ini ya. Kisah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam ya. Ini di atasnya perikopnya kisah Maryam ya. Kisah Bunda ya Maryam dan uh, Kanjeng Nabi Isa ya nih itu dimulai dari ayat 16 ya. sampai dia berhenti di 22 ya. di 22 ini dikasih perikop tersendiri ya Kehamilan Maryam tanpa sentuhan seorang laki-laki. Ini kehamilan, ya, Bunda Maryam, Maryam tanpa sentuhan laki-laki. Itu perikopnya dari hmm, Quran surat Maryam, ya, surat 19, mulai pasal 16 sampai 22. Itu satu perikop, ya. Berikutnya dari 23 ya 23 sampai ke 26 Ini satu perikop sendiri ini yaitu sebentar 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 ini tadi 16 sampai 22 23 sampai 26 judulnya kelahiran Nabi Isa Ini kehamilan, ini kelahiran Kanjeng Nabi Isa Tapi kalau begini, kalau guru Al-Quranku tidak mau Ya, guru Al-Quranku tidak mau gini Almarhum Gus Panani tidak mau begini. Tapi aku mau ya supaya kalian paham aja. Karena kalau nanti aku sertakan apa yang diajarkan Gus Panani, kalian jadi bingung. Seperti 12 Rabiul Awal itu bukan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan, itu lahirnya Muhammad bin Abdullah. Ya. Nah, ini supaya kamu tahu, karena apa? Nggak ada bayi itu lahir terus jadi nabi, itu nggak ada. <laughs> coba, otakmu dibuka, coba ya. Begitu dari rahim ibunya, ya, Bunda Aminah, ya, apakah terus Muhammad bin Abdullah itu jadi nabi? Gitu kan, nggak ada, maka tidak mau ya. Uh, guru Al-Quranku mengajarkan ikutilah uh, alur cerita yang benar. Jadi 12 Rabiul awal tahun gajah tuh menurut sejarah itu bukan kanjeng Nabi Muhammad lahir ya tetapi Muhammad bin Abdullah lahir. Ini pun juga begitu nanti ya nggak ada bayi ujuk-ujuk jadi nabi itu ndak ada hanya orang bodoh aja yang bilang jadi nabi dari lahir keluar dari rahim terus jadi nabi itu hanya orang bodoh aja. Nanti Nabi Muhammad dan semua para nabi itu juga nggak ada lahir jadi nabi itu nggak ada. <tuh -tuh> ya, Nanti kanjeng Nabi Muhammad itu jadi nabi ketika usianya sudah kepala empat, empat puluh. Ketika telah sukses dan wisuda di gua Hiro. Sukses dari studi Al-Quran di Gua Hira. Gurunya siapa? Malaikat Jibril. Nanti ini kafir tanya lagi nanti ini. Siapa saksinya? <laughs> Coba Yohanes di Pulau Patmos itu katanya nerima firman dalam bentuk penglihatan. Saksinya siapa? <laughs> Kok genit amat? Padahal ketika dia lahir itu ya, dia nggak punya saksi bahwa dia itu anak bapaknya. Kalau ibunya, mamanya berselingkuh sama satpam sebelah, apa ya dia tahu. Tapi dia percaya aja kalau dia anak bapaknya. <gifat> Coba bilang, kita belum tes DNA, Pak. Saya nggak yakin kalau saya anak bapak. Gitu. Jangan-jangan mama saya dulu berselingkuh gitu. Coba tes aja, karena waktu kamu lahir itu nggak ada saksinya. <gifat> Makanya jangan main sama saksi. <laughs> Oke, okay. kita kembali ke sini. Kelahiran Kanjeng Nabi Isa, aku aku mengikuti uh, umum dulu ya. Sebetulnya ini kelahiran Isa Ibnu Maryam. Karena nggak ada ceritanya lahir jadi nabi itu enggak ada ceritanya. Istilah rasionalmu kuwi nek manut aku dogmamu dibuang, kamu mesti ngikut. Karena otak nggak bisa menerima ada bayi wek-wek terus jadi nabi itu enggak. Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak. Ada sunatullah, ada proses yang harus dilalui. Ya, baru setelah 40 tahun dia diwisuda, sukses di Gua Hira, dia yang pertamanya pembelajar Al-Qur'an, ya, lewat gurunya hmm, Jibril yang di, yang diturunkan firman oleh Gusti Allah Maha Agung. Setelah dia belajar, akhirnya dia mengajar, mengajar kita, ya maka terbentuklah yang disebut dengan Darul Arkom itu tempat studi Al Qur'an di era Nabi yang kemudian terus eh, sahabat Umar itu hmm, bersahadat ya oke jadi ini pun sebetulnya kelahiran Isa ibnu Maryam gitu loh ya tapi nanti kalau aku langsung ke situ otakmu nggak bisa menerima nanti ya jadi aku aku ikuti dulu lah sementara ya supaya sedikit demi sedikit dogma itu bisa hilang dalam otakmu. Ya. Oh, gurumu itu ya bisa salah kok. Sama dengan aku juga bisa salah. Sekarang kita adu argumentasi mana yang benar, gurumu atau aku? <guruh> yang dari Surabaya itu kok nggak nongol lagi, ya. Seharusnya nongol dong. Kita belajar sama-sama kok, ya. Jangan karena berbeda terus kamu nggak nongol. Karena aku ingin kamu berpikir rasionalis. Bisa berubah ketika kebenaran itu telah dibuktikan salah, maka ikutilah kebenaran berikutnya. Dan aku katakan pemahaman bayi bisa ngomong kan tidak bisa itu salah itu dongeng sekarang ngikuti yang ini yang aku sampaikan nggak ada ceritanya bayi bisa ngomong Meskipun itu Nabi Isa ya oke okay. berikutnya belum belum 30 kan deh sudah berapa? Waduh. Oke, nggak apa-apa. Aku jelaskan dulu perikop-perikopnya ya. Nanti sepertinya nggak bisa jadi satu satu episode ini ya, dua episode. Oke, nggak apa-apa. Uh, jangan kebablasan deh. Berapa sekarang? Waduh, sudah 30 ini. <laughs> Oke, ya. Uh, 26 2627. Sekarang dari 27 ke 36. Dari 27 ke 36. Ini perikopnya cantik banget ini, sudah dibikin sendiri oleh depan uh, Depak ini. Dia sini Depak kerja bagus ini, harus kita berikan apresiasi. Hmm. Tuduhan terhadap Maryam dan pembelaan Nabi Isa. Ya. Hmm. Ini ini tuduhan ya. Tuduhan ya terhadap Bunda Maria ya dan pembelaan ya pembelaan kanjeng Nabi Isa. Ya. Oke. Perhatikan. Berarti diskusi kita ya itu secara umum itu dari ini ya diskusi itu secara umum itu dari 16 ya ke 36 tuh ya maka aku berikan uh, arahan kepada kalian semua tolong dibaca satu per, satu perikop ini satu perikop ini satu perikop ini kan semuanya ada tiga perikop ya yaitu mulai dari ayat 16 sampai ke 36 dari surat Maryam supaya kalian bisa mendapatkan gambaran yang utuh ya, yang utuh. Oke. Ini semua menceritakan urut-urutan peristiwa. Ya. Urutan peristiwa dari mulai kehamilan ya, sebetulnya ini sebetulnya ya di sini ada kehamilan, juga ada kabar bapakku akan punya anak gitu kan? Tapi kan ya, tidak mungkin dikabari langsung hamil gitu kan? Tidak mungkin perlu perlu waktu ya, perlu waktu ya. Jadi, jadi kehamilan e, tanpa disentuh laki-laki ya. Di sini hamil, hamil pas ini kehamilan dan dan pemberitahuan ya, diberitahu ya, terus hamil, terus kelahiran terus tuduhan jadi ini perikopnya sendiri sendiri ya ini sendiri ini sendiri ini sendiri tetapi ini dalam satu rangkaian urut urutan peristiwa ya ini juga mengulangi jawaban untuk yang dipertanyakan oleh saudara Kristen kita Kang Mas SE itu ya SE atau siapa itu belakangnya E ya tidak, tidak, ucu terus. Eh, hamil, misalkan ini, dari sini ke sini, hamil terus melahirkan, melahirkan terus dituduh. Enggak begitu. Ya, ini tentunya sunatulonya ada proses berapa eh, waktu yang diperlukan ketika hamil ya 9 bulan 10 hari, baru terus lahir. Lahir artinya setelah lahir ya besar. Karena pemahaman yang keliru yang dongeng-dongeng itu dia kira ini masih terkait dalam lintasan waktu yang ini. enggak, ini sudah dalam dalam tempos yang berbeda. kalau ini kamu kaitkan bahwa temposnya sama dengan ini, ya berarti kamu harus mengaitkan temposnya ini sama dengan ini. masa ada orang hamil terus melahirkan? Coba logikanya dimainkan. Ada nggak orang begitu hamil terus melahirkan? Tentunya dia perlu waktu dong. Ya. Dia perlu waktu. Ya biasa umumnya berapa? 9 10, hari, 9 10 hari, 9 10 hari. Tapi ini urutan iya. Ini urutan kehamilan terus kelahiran. Tapi ini ada lintasan waktu yang dipakai. Begitu juga ini. Dari kelahiran terus uh, tuduhan ini. Bukan begitu lahir owek-owek terus dibawa ke orang-orang ke Yahudi... Apa perlunya sih bayi di, di, terno gitu loh Apa perlunya kalau masih bayi itu diantarkan tuh apa perlunya Pemahaman-pemahaman sekarang dikirain itu ini dalam satu lintasan waktu yang sama Ini masalahnya Jadi ini nanti terus dibawa Oh itu begitu lahir masih oe-oe Diajak ketemuan sama orang Yahudi Yang ngapain orang masih bayi kok diketemukan Perlunya apa? Kalau ini dia paksa ini dalam satu lintasan waktu yang itu sama antunya eh, tempusnya berarti dia harus menggandengkan ini juga dalam satu lintasan waktu yang sama. Apakah di sini tidak perlu waktu dari hamil terus lahirkan terus tuduhan itu apa nggak perlu waktu? Kalau menurutmu hamil terus lahir terus tuduhan di sini aja kita sudah bantah nggak mungkin orang lahir itu nggak perlu waktu. Dia harus memerlukan waktu 9 bulan 10 hari dulu baru lahir, kalau hamil juga perutnya nggak langsung gede kok, kan perutnya kan kecil, agak gede dikit, agak gede dikit, agak gede dikit sampai gede. Kalau ada orang hamil tiba-tiba perutnya gede orangnya takut. Aku tegaskan di sini karena apa? Banyak yang salah memahami ini. Dikiraan ini masih ini tempusnya masih bayi baru dilahirkan di korban, pohon korma terus ketemu enggak ini perlu rentang waktu dari sini perlu rentang waktu ke sini sini perlu rentang waktu ke sini makanya aku bilang depak tuh sudah sudah ciamik sudah bagus dia membagi tiga perikop yang berbeda dari 16 ke 22 itu perikopnya kehamilan 22 ke 26 perikopnya kelahiran 27 ke 36 tuduhan dan pembelaan yang lebih isah dan totalnya ini dari 16 ke 36 Sudah bagus ini Tinggal kamu memahami secara cerdas apa yang diberikan depak Ini bukan dalam satu tempus yang sama Beda, beda, beda Makanya dibagi tiga Berapa lama nih? Waduh, sudah mau 40 menit. Nanti aku diprotes lagi. Ya. Tapi setidaknya kamu sudah dapat bocoran. Ya. Nggak ada ceritanya lahir itu terus jadi bayi, jadi nabi itu nggak ada. <laughs> Jangan percaya dong yang itu. Ya. Dan kamu sudah tahu lintasan waktu ini berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu paham ini aja, ini kamu sudah, sudah, sudah akan berubah pikir, iya, enggak mungkin itu ada bayi e, bisa ngomong, walaupun bukan Cina bisa, karena tempusnya beda. Ini punya tempus tersendiri, ya. Ini punya tempus tersendiri, ini punya tempus tersendiri. Kalau dikatakan itu urutan, bener, ini urutan ini dari sini ke sini, dari sini ke sini urutan, tapi punya tempus sendiri-sendiri tidak ujuk-ujuk orang Jawa bilang. Ya. Kalau kamu sudah paham di sini, maka ini tidak bisa ditarik ke sini. Tempusnya beda, Bos. Bukan berarti oh itu baru lahir di bawah pohon kurma terus diajak ketemuan ya enggak. Perlunya juga apa? Orang masih bayi kok, ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya aku sudah kasih bocoran tadi. Ini sebetulnya bukan kelahiran kanjeng Nabi Isa. Tetapi publik memahami seperti itu supaya tidak terlalu uh, apa ya? Tidak terlalu jauh lompatannya, maka aku ikutin dulu. Kalau kamu mengikuti aku, maka aku tulis kelahiran Isa bin Maryam. Bukan Nabi Isa. Isa ya? Bin Maryam. Gitu. Kenapa? Belum nabi, bos. Belum nabi, ingat, belum nabi nih. <laughs> Jadi, dua itu bisa menghantarkan kamu untuk merubah mindsetmu, tidak lagi mengatakan ada bayi, isa, bisa ngomong. Itulah perspektif dongeng yang harus kita buang jauh-jauh. Oke, seperti yang aku katakan, ternyata eh, ini tidak bisa berhenti di seri yang ke-9 akan kita tuntaskan di seri yang ke-10 ya. Nanti aku akan menjelaskan perikop demi perikop sehingga kamu tahu jelas ya. Maka dari itu baca dulu secara tuntas ayat 16 sampai yang 36. Oke. Mohon dipersori ya. Melewati berapa sekarang? Melewati 12 menit. 12 menit biasanya kita selesaikan di 30 menit untuk mas-masnya yang biasanya jangan panjang-panjang Gus gitu ya. Ya meskipun ada juga yang minta panjang enggak apa-apa gitu tapi ya janganlah ya. Kita juga harus uh, berempati terhadap saudara kita. Seandainya so, semua di sini powernya itu konglomerasi enggak ada masalah ya. Artinya beli paketan itu bukan sesuatu yang perlu di di dibikin jelimet gitulah ya karena duitnya ada itu ya tapi kan tidak semua peer power kita ini orang yang secara ekonomi berkecukupan gitu ya jadi kita harus maklumilah kalau ada teman-teman kita yang minta jangan terlalu panjang ya karena nanti hubungannya ke paket <gifat> paketan internet oke itu dulu ya insya allah akan kita tuntaskan di seri yang ke sepuluh Bismillahirrahmanirrahim alamin